Alright, let's check it. Camera! Ready, Edwin. Running! Screen test 2, take 1. Action! Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam bertemu kembali di ruangan channel Bang Akum Pau. Seperti biasa buat kawan-kawan dan sahabat-sahabat Inggeris di luar sana, semoga sentiasa berada di dalam keadaan sihat dan terus sukses dalam mencari sukses utaman. Okey guys, untuk pagi ni tak pagi sangat lah, lebih kurang dalam 10.30 pagi. Aku repeat ke spot ni bagi mengimbas kembali ada satu kejadian sebelum ni guys. Nanti aku tak kat sini eh, korang tengok lah. Dan kenapa aku repeat lagi. Tapi hari ni air di sikit tinggi lah. Mungkin sebab semalam hujan kan. Ya tak apa, untuk hari ni aku akan cuba menghanyikan Garmin Frog guys, 40mm 5.5 gram warna putih. Dan warna kuning aku tak bawa. Aku ada terima ada dua je. So aku cubalah menghanyak kat kawasan ni. Tapi sampai banyak pula memberang sini. Tapi tak apa, aku try juga. Semoga ada cinta je guys. Tapi sebelum tu, seperti biasa ucapkan terima kasih kepada korang yang dah sampai ke channel aku. Pada yang belum, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe guys. Kerana subscribe tu gratis. Dan pastikan korang tekan tombol butang loceng ni guys, supaya tak ketinggalan video aku datang. Pada yang baru sampai, aku cakap welcome to my YouTube channel. So untuk setup hari ni aku akan menggunakan root daripada ASP, iaitu ASP Bus 6W3 6W12. Dua weight yang direkomen adalah 5 hingga 15 gram yang aku padankan dengan IMO 8 PE 1.5. Maksudnya 15 lebih lah. Diameter aku tak ingin lupa, sama ada 0.08mm ataupun 0.10mm. So antara tu lah. Tapi kalau tak betul nanti aku tak ada dekat screen ya. Ok guys, aku rasa tu je lah kot untuk opening kali ni. Harap ada cintanya guys, sebab hari ni sedikit dalam dekat kawasan ni ya. Ok guys, so now time to set up. Nanti balik apa-apa aku adik korang. Salam subscribe, salam tag, salam Bang Akum Pau. Intro. Right. Tomar rempit guys. Tomar rempit. Ah,
Right. Teman guys, teman lagi guys. Okay guys, so alhamdulillah selesai trip aku tengah hari ni guys. Aku ada tapau tomat rempit 2 ekor guys, sebab nak bagi kat member dia ada kirim, nak boleh like kirim katanya. So aku tapau hidup lah. Okay, apapun alhamdulillah hanyak, tapi bukan gummy frog, tapi aku menggunakan pubi jam pubi jam frog 24mm 5 gram. So banyakkan aku guna luar adalah untuk luar lebih kepada atrarat lah. So apapun, okay lah kan, berbaloi lah. Terubat dengan tip aku yang korang tengok mula-mula tadi kan guys. Patah, mungkin jelas salah aku lah tu kot. Ikan tu dah masuk dalam lumut, aku paksa-paksa juga dia keluar. Lalasnya apa, insting tu sampai, memang betul lah dia akan patah. Okay guys, apapun alhamdulillah, thank you ASP sebab dapat menggantikan tip aku yang patah tu guys. Okay guys, so aku rasa tu je untuk penceritaan tengah hari ni guys. Aku nak balik dulu, ni pun dah panas. Takut petang-petang hujan, sebab sekarang ni pun aku mancing memang dalam musim tu juga guys, dalam bulan 11. Apapun, kalau korang perasan video yang sebelum ni yang korang tengok tu, tuah dan jebat tu memang dah launching. So harap korang support, boleh cuba, action dia bagus, alhamdulillah korang boleh try guys ha. Ok, so aku satu je cukup untuk kali ni. Kita akan berjumpa di next video seperti biasa setiap hari Rabu jam 6 petang guys. Ok, so aku gerak juga guys ha. Salam subscribe, salam tight, salam bangau kumpau. Assalamualaikum.